بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقف بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا Amma Ikhwani fi din rahiman ya Allah wa iyyakum ajma'in Kita lanjutkan pelajaran kita dari risalah yang berjudul Al Wasail Al Mufida Lil Hayati Sa'idah Atau yang kita terjemahkan, kiat untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyebutkan sebab yang keempat. Dari sebab-sebab seorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan sebab yang pertama ya terus kita ulangi biar selalu ingat adalah sebab yang paling penting yaitu apa keimanan dan amalan soleh apa dalilnya ini selalu ditanya nih dalilnya ini Surat An-Nahl ayat 97 Ini tugasnya nih hafalan ini kan kemarin Nah Siapa yang belum pernah nyetor Ya Ya Nah Masya Allah Walanya ajrahum wala najziyannahum ajrahum bi ahsani bi ahsani makanu ya'malun ya masyaallah barakallahu yang lain ya baik ini tiap pelajaran ditanya nanti ya. Antum hafal satu ayat itu saja itu sudah faedah luar biasa. Kemudian sebab yang kedua yang sudah kita sebutkan adalah al-ihsan ilal khalqi bil qawli wal fi'li. Ya berbuat baik kepada makhluk yang lain dengan perkataan dan perbuatan. Ini sebab sebagaimana disebutkan ya semuanya bisa melakukan baik orang yang beriman ataupun tidak beriman. Tetapi di situ ada perbedaan jelas ketika seorang beriman ketika dia melakukan kebaikan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dia berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ini ya tidak terdapat pada orang yang tidak beriman tidak terdapat pada orang yang tidak beriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala begitu juga di antara sebabnya ya ketika seorang itu misalnya mendapatkan kegundahan, kekhawatiran dan lain sebagainya adalah dia dengan menyibukkan dirinya dengan amalan atau dengan hal-hal yang bermanfaat secara umum. Ya apakah itu dia belajar Ya, atau dia ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Sehingga dia terlupakan dengan permasalahannya. Nah, ini kembali lagi bahwasanya ini adalah sebab yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi seorang yang beriman eh, memiliki nilai yang lebih. Eh, Di antaranya kalau dia belajar, dia bisa belajar ilmu yang bermanfaat. Kalau dia beramal, melakukan kegiatan, bisa jadi kegiatan itu adalah ibadah, atau dia adalah perbuatannya mubah yang bisa diniatkan di situ ibadah. Ya sehingga ya, nilai atau amalan atau kegiatan yang dia lakukan tersebut apakah belajar atau kegiatan yang lain ya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa bernilai ibadah ya dan di sisi lain ya, dia lupa akan permasalahan-permasalahannya Kemudian, sebab yang keempat yang sudah kita sebutkan adalah fokus terhadap apa yang ada. Ya, fokus terhadap apa yang ada, ya, ringkasnya demikian, ya, bukan eh, sedih memikirkan apa yang sudah terjadi atau galau khawatir terhadap apa yang belum terjadi di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ini Allahumma ini audhu bika minal hammi wal hazan kami Aku berlindung kepada Allah ya, dari alham dan al-hazan dari kegundahan dan kesedihan. Al-hazan itu terhadap perkara yang sudah lewat sedih, ya terhadap apa yang sudah terjadi dan alham ya, kegundahan tadi kegalauan ini terhadap perkara yang belum terjadi Nah fokusnya dia terhadap apa yang dia hadapi sekarang Bukan pada masa lalu yang ya Mungkin dia mungkin dia tidak berhasil di situ Atau khawatir terhadap masa depannya Fokus terhadap apa yang bisa dia lakukan Karena kita sebutkan juga Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan Bahwasanya Rasulullah SAW membagi perkara itu ada dua ada perkara yang mungkin bagi seorang hamba memiliki usaha untuk mendapatkannya, menghasilkannya. Ada perkara yang yang memang tidak mungkin. Ya, sudah terjadi sudahlah. Nah, ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa hadisnya Ini juga tugas hafalan kemarin ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa ihris ala ma yanfa'uka Wasta'in billahi wala ta'jas ta Ihris Alamayan fa'uka Bersemangatlah oh, ya, yeah. Terhadap Hal-hal yang bermanfaat untukmu Harus semangat kita Tapi jangan lupa Sebagai seorang yang beriman Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan itu yang utama Wasta'in billahi mintalah pertolongan pada Allah wala ta'jaz jangan merasa lemah ya wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kalau terjadi sesuatu yang tidak diingat maka jangan engkau katakan seandainya aku melakukan yang seperti ini maka hasilnya akan begini-begini. Bukan seperti itu. Artinya kalau sudah terjadi, kalau sudah terjadi ini sesuatu yang bisa kita ubah atau tidak. Sudah terjadi, sudah. Ya. Walakin kul, tapi katakan, Qadarallahu wa masya'a fa'al. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, Ya, dan apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan Dan ini yang terjadi sudah Ya Fa inna taftahu amal Karena law akan membuka Ya amal syaitan Pintu syaitan Syaitan akan masuk di situ nantinya Rasulullah Ini perkara yang keempat perkara yang kelima atau sebab yang kelima qala al muallifu rahimahullahu taala wa min akbaril asbabi lin syirahi sadri wa tumaninatihi al ikhsar min dikrillah dan di antara sebab terbesar untuk lapangnya dada dan agar dada itu menjadi tenang hati kita menjadi tenang adalah memperbanyak zikrullah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya yeah. Berarti ini sebab untuk siapa ini? Sebab untuk semua orang atau untuk orang yang beriman saja. Kalau sudah disebutkan zikrullah. Ya. Sebab untuk orang yang beriman. fa inna lidzalika ta'thiran 'ajiban finsyrahi sadri wa tum'inantihi wa zawali hammihi wa ghammihi ya karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat ta'thiran 'ajiban pengaruh yang luar biasa Ya, pengaruh yang luar biasa untuk hati itu menjadi lapang dan tenang. Ya, begitu juga hilangnya kegundahan dan kegelisahan. Ya. Dan ini tidak mungkin diyakini kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Ya. Qala ta'ala ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi Ingatlah. Ketahuilah bahwa saya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub. Ya, maka hati-hati itu akan menjadi tenang. ya maka kalau ketika kita sedang gelisah ya khawatir dan segala macamnya banyak banyak dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala apakah dengan tasbih Subhanallah apa dengan istighfar astaghfirullah dan sebagainya dzikir-dzikir yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita, coba itu untuk diamalkan. Ya, coba itu diamalkan, dikir setelah sholat, dikir pagi dan petang. Ya. Doa-doa yang yang sehari-hari yang kita ucapkan. Doa ketika keluar rumah, doa ketika uh, kita akan berpergian, doa ketika kita masuk masjid keluar masjid ya, mungkin hal-hal yang eh, sederhana tetapi mungkin kebanyakan kita lupa ya lupa untuk melakukannya padahal itu pengaruhnya luar biasa sebagaimana yang disebutkan sini Falidzikrillahi atsarun adzim fi husuli hadzal matlub li khasiyatihi wa lima yarjuhu al abdu min sawabihi wa ajrihi ya dan terdapat asar yang atau pengaruh yang sangat luar biasa pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, secara khusus pada perkara ini yaitu ya lapangnya dada dan hilangnya kesedihan dan juga ditambah apa yang diharapkan oleh seorang hamba ketika dia berzikir kepada Allah dari pahala ya dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala balasan dari Allah Subhanahu wa taala Ini zikir adalah ibadah karakter ibadah zikir kepada Allah ini Masya Allah ya. Zikrullah ini adalah ibadah yang sangat ringan dan mudah dilakukan Ini karakternya ringan dan mudah dilakukan Siapa yang tidak mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya bisa kan? Ya. Kecuali kalau memang Allah takdirkan dia tidak bisa berbicara, zikir dengan cara yang lain dia. Tapi semua kita ya. Kita mungkin berat. Ya untuk misalnya melaksanakan ibadah haji, Umrah dan dan sebagainya butuh biaya dan, sebagainya berat kita untuk berpuasa sunnah ya berat kita untuk mungkin kiamul leil harus bangun ya. tentu dengan semakin beratnya itu semakin uh, banyak pahalanya tapi dikurullah ada yang dari kita tidak mampu melakukannya. Semua kita mampu melakukannya. Ya, semua kita ya mampu melakukannya. Ini salah satu karakter dikir Karakter yang lain, dzikrullah pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Ringan dilakukan besar pahalanya, tetapi masalahnya, ya, kenapa kok kita sering lalai dari perkara yang ringan tetapi pahalanya luar biasa? Kalimatan, habibatan, kalimatan khafifatan fil lisan thakilatan fil mizan habibatan ila rahman ya subhanallah bihamdi subhanallahil -adhim. dua kalimat khafifatan fil lisan ringan di lisan kita Tapi sakilatan fil mizan kedua kalimat ini sangat berat di timbangan Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ar Rahman. Subhanallah bihamdi Subhanallahil Adzim. Ada yang tidak bisa mengucapkannya. Subhanallah bihamdi Ya, nggak ada. Ya. Semuanya bisa. Ditambah lagi keutamaan yang lain dari Subhanallah bihamdi dalam riat yang lain. Ya, siapa yang membaca Subhanallah bihamdi berapa kali? Seratus kali diampuni dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Hah? sekali kita baca Subhanallah bihamdi ada satu detik anggap satu detik Subhanallah bihamdi ada detik 200 seratus kali seratus detik lo semenit pun eh, dua menit pun tak sampai tapi dua menit itu yang dengan dua menit itu Bismillah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala dosa kita banyak yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ya tapi berat lisan kita Nasallahu Ya Ya tapi coba dua menit itu kita habiskan untuk ngobrol, ngalur ngidul. Ya, cukup nggak dua menit? Mana cukup, sejam pun tak cukup. Begadang pun kurang. Kalau sudah ngobrol. Apalagi kalau sudah ngomongin orang lain. Sallallahu ya. Padahal tadi dikrullah luar biasa. Ya, faedah-faedahnya. Ya, Imam Nur Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyid menyebutkan 100 lebih faedah dari dikrullah. Di antaranya apa? Di antaranya yang disebutkan di sini. Di antaranya adalah dengan zikrullah hati seorang itu menjadi tenang. Yeah. Coba saja. Kalau kita memang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi kegundahan, kekhawatiran, banyak masalah, ya, basahkan desain kita dengan zikrullah. Apalagi, ya, kalau kita dikirnya memang kita memahami maknanya, ya, bukan hanya sekedar merapal, ya mungkin akan Subhanallah Subhanallah tapi tidak paham makna Subhanallah mungkin akan Alhamdulillah nggak paham esensi dari Alhamdulillah tapi kalau kita itu pun bermanfaat bukan tidak kita tidak katakan bermanfaat walaupun tidak optimal kapan optimalnya ketika memang kita memahami apa yang kita memahami dan menghadirkan ketika kita membacanya ya, itu pengaruhnya baru luar biasa Qala As-sadisah yang keenam Wa kadzalika at-tahaddus bi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah فإن معرفتها وَتَحَدُّثَ بها يرفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما min anwa'il balaya demikian juga at-tahadus bini amillah ya, seorang itu menceritakan nikmat-nikmat Allah yang zahir maupun batin bukan dalam rangka pamer tapi tujuannya sebagaimana yang disebutkan nanti ya bukan dalam rangka pamer fa'inna ya. ma'rifataha karena me Mengenal apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, dan kemudian kita ceritakan, ya, ini akan menghilangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan dengannya alhamdulillah kegundahan dan kegelisahan. Kenapa? Karena kita itu sering lupa dengan nikmat Allah pada kita. Ya, karena kita itu sering lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Nah, kalau kita coba mengingat kembali seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Dan saya kita tidak akan bisa. Tapi coba kita ingat lagi. Nikmat hidayah, nikmatul iman. Ya. Nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, sudah enggak nikmat-nikmat tersebut kita syukuri? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Tetapi apa yang ada yang sub, yang kita ingat saja. Ya. Sudah enggak yang ada itu kita syukuri? Tuh. Wa 'abda 'ala syukri alladhi huwa arfa'ul maratib wa a'laha ya dan ini mendorong hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang mana ini adalah tingkatan yang paling tinggi seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala <tuh> hatta walau kana al-'abdu fi halati faqrin Sampai ketika seorang hamba itu dalam keadaan fakirnya, keadaan dia dalam keadaan miskinnya, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan ditimpa bencana yang lain, ujian yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu idza qabala baina alaihi allati la adun hisabun Wa bayna asabahu min makruhin Lam yakun lil makruhi ilan ni'ami nisbah Karena kalau dia coba membandingkan Antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin dia hitung. Ya, tadi wa in la tuhsuha, tidak mungkin. Ya. Satu aja nikmat tersebut tercabut. Ya. Betapa susahnya kita. Baik nikmat yang umum atau yang khusus. Karena nikmat itu ada dua, nikmat yang umum, nikmat yang semua orang atau semua makhluk merasakannya. Ya. Makan, minum itu nikmat yang umum. Ya. Dan tidak menjadi tolak ukur. Orang kafir mungkin lebih enak makannya dari kita. Tapi bukan berarti mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nikmat yang khusus. Ini lebih nikmat lagi daripada nikmat yang umum tadi, nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat keimanan, nikmat apa lagi yang lebih besar daripada ini. Nah, ketika seorang membandingkan antara nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya, yang terkadang dia lupa, kecuali ketika dia sebutkan, "Dia teringat lagi, oh iya, Allah berikan nikmat ini, Allah berikan nikmat ini." Kemudian dia bandingkan dengan apa yang menimpa dia dari hal-hal yang tidak dia sukai. Enggak ada bandingannya. Ya. Lam <tuk tangan> yakudil makruhi nisbah. Enggak sebanding dengan banyak kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya. Balil makruh wal masaib idza betalallahu biha al-abda wa fiha bahkan ini orang beriman bahkan perkara-perkara yang makruh wal perkara-perkara yang tidak suka perkara-perkara musibah ujian dan bencana ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada seorang hamba dan hamba tersebut menunaikan kewajibannya ketika menghadapi musibah bencanya dengan sabar dengan ridha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanat wa wa akan terasa ringan bebannya. Ya, akan terasa ringan beban yang dia rasakan. Ya. Dia tahu bahwasannya ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sudah pasrah, beriman Kembali kepada tadi Hal-hal yang tidak bisa dilakukan Kadar Allah wa masyafal Ya, ditambah lagi kalau dia rido dan taslim Ya Wa kana ta'ammulul abdu li ajriha wa sawabiha Wa ta'abudulillah bilqiyami biwadifati sabri warrida asya al murrah halwat halwatan fatunsihi halawatu ajriha dan ketika seorang hamba itu memperhatikan pahala bagi orang-orang yang bersabar balasan bagi orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika timpah musibah ya dosa-dosa dia dihapuskan ditambah ihtisab pahala orang yang bersabar dia dapatkan wa ta'abud lillah Kemudian dia beribadah dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan ridhonya ini tadi. Ya. Karena ibadah kepada Allah itu terkadang dengan sabarnya kita dan terkadang dengan syukurnya kita akan nikmat-nikmat Allah semuanya bisa dijadikan ladang ibadah maka ini akan menjadikan perkara-perkara yang tadinya murah yang pahit menjadi halwa menjadi manis iya kan ya ketika seorang ditimpa musibah dia bersabar dan berikhtisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa dia hapus ya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mendapatkan pahalanya orang-orang yang bersabar. Ya, karena itu tingkatan tertinggi seseorang itu ketika mendapatkan musibah, dia bersyukur ketika mendapatkan musibah. Kenapa? Karena ya dengan musibah tersebut dan dia bersabar dia tahu bahwasanya dosa-dosa dia dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ihtisab mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala Fatunsihi ajriha dan halawatu ajriha manisnya pahala ya yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan melupakan menjadikan dia lupa terhadap pahitnya musibah yang menimpa dirinya. Ini sikap sikap siapa kalau yang demikian? Sikap orang yang beriman atau yang tidak beriman? Ya, tidak mungkin kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabahu in asabat khubra sabara wa khairanlah. Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Kita jumpa sampai di sini Nakta filahuna Subhanakulah bihamdik Sadu'allah ilaih lantau astagfirullahaladzim Ya kalau tidak salah hari ini ada uh, Kerja bakti ya Ya Benar enggak Bantu saudara-saudara kita yang Kena musibah kemarin Barakofi